ki masalah ya ku penuh. Barangan tak ku penuh jikut baik semuki kui barangan tak ku nolak penuh. Ki sekolah ti betungan maju. Kemai kemon ni letrik ke daki. Letrik ti. Ati kemon ni berguna sebab patin ti beradaya pakai komputer. Pakai komputer ngai ngajar, pakai komputer supaya para anak tak raju pandai. Jadi pembangunan infrastruktur mesti andio. Kemajuan daran, aran naru mesti andio. Kemajuan nepui 24 jam mesti andio. Pakso para kayu menanti mesti andranya duit perintah. Beranya duit perintah musuku pegawai, doa tak ni juta, dua juta. Munengan digiti ratus juta, mai ratus juta sebab kampung ngan hati di dalam tempat adi donang tak red tiguruk, bau red tiguruk. Nomor dua ni kawasan ngan hati maat mun senang. Jadi hati dah perintah bikaning baki, aku bikaning baku ngan aku pikir. Ini sepatutnya pada kampungan nanti maju. Betul yang aku fikir kaya munati. Semasa aku kerja pita dawai sebayu sewa pre-pre. Memang aku mau penuh pada terus nanti. Pak Kano barangan dopuan yang aku lagi penuh di terus munati. Naik kajian, naik survei. Semuki barang daya dipasang. Di pasar kucing aja, rek dapat pin. Semuki tak rek kontrol ba, rek ngatur supaya pin ba, dore pau, saru sentiasa ba. So kalau kayu mati mau naik kajian, sebenarnya sih aku pikir git, naik di kampung git, empangan nanti. Kemudian naik di kampung git, memang perak mano, perak maju, lebih sengaja maju. Ano mau maju, orang menonggogi. Barang kayu mungkin menonggogi. Pak Pernah itu mulai maju. Apabila aku menurut politik, aku mau selalu ngebarangan titik, kaku kuat. Aku mau kiris. Aku nak ngemani naik kayu mau nanti tinggi. Ano takut Brunei, nga ketua menteri tak. Yang maklumat Menteri. Datuk Taib Mahmud. Aku mau Brunei ngayau. Aku nang digiti na empangan kena do. Enak gimai. Doka jua. Aku nang jua memang jua. Pakau me tak naik dikit para dengan tak para dengan ku di kawasan ku anu aku dah anjeo. Tu itu Tuhan dapat pembangunan. Aku do anda barangan anu si si adu adu naik kerja mu nanti. Barangan anu senang. Sopurok tak anu senang. Namun ni masalah pembangunan nanti nang beranda spin off, pembangunan nanti pekon, mekat suh empangan nanti. Dah setakat empangan nanti ada, dah setakat empangan nanti engan dah dapat electricity, engan dah dapat daran, engan dah dapat mungkin pin bersih, pin pipe bersih. Anu memang infrastruktur kayu munano. Di dalam teori ekonomi, kami tak belajar ekonomi. Sebetulnya barang kayu munati bedak peluang, peluang, peluang dari pokok mana? Kemai lagi empangan yang kita, engan ada lebih maju sa bengu. Yang tu nan, bengu ni rey dapat sebab empangan nanti do di tanah bengu, do di kawasan bengu. Semuki bengu rey dapat untung lebih, so barangan untung lebih. Sebunga si kemar barang ati naik empangan, barang an kerja ngan company ati pengen kerja. Pak ati jangka pendek lah, kayo rito tu. Daya ati pemana ya mu, rek kerja si ada waktu, mau lagi engineer kan. Rek kerja si ada waktu ngan company ati. Ati ati mi segar di barang kayu ngati, rek kena yang tak. Pak Smuki, ini peluang tak betul. Kuatan maditi barata ati umur tak mau sedang mungkin tak ada pandai naik bisnes mungkin tak ada tuan kerja ngabara aji sebab terang tak mau dokteras kini kan tak mesti naik kerja dokter jadi kerja ni rek tuan tak naik gitu
ati persoalan. Ini gunapin, namanipin. Dikit-dikit yang diteruk, dikit-dikit yang ditopin. Kamu lagi pilih nang, dikit-dikit yang, aku lang pilih sedih, kamu yang nonton nakin, dakit-dikit yang. Pada yang nang lagi, nonton ini. Jadi ati, ya, dan kerja tetap muas senang. Tidak pada notis menanjung. Dikenya, diempangan kenya, diempangan dari bekon. Pada notis menanjung, kudip kian dikino. Dan patut ambil satu dia, dikian kan ambina. Dengan mesti pindah supaya pada lihat kan teman diempangan nanti. Ano reti makras makakin nanti kuman nano dito di bekerja ay do kira kain mo nato kain nanti urasta diri ya tamo nanti kamu mo start tip teropin ay mo papa